Inilah kelas VOA, saya Virginia Gunawan di Washington, D.C. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ajak umat Katolik mendoakan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Dalam pesan Natalnya, Paus meminta untuk dirundingkan solusi dua negara dalam mengakhiri konflik berkepanjangan ini. Bom bunuh diri menewaskan 6 warga sipil di dekat kompleks Badan Intelijen Afghanistan di Kabul. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Keamanan Kabul diperketat sejak Mei lalu ketika 150 orang tewas karena bom bunuh diri. Mantan Presiden Peru Alberto Fujimori diberi pengampunan dari hukuman penjara karena alasan kesehatan. Fujimori dijatuhi hukuman penjara 25 tahun atas kejahatan kemanusiaan dan korupsi. Pengampunan ini memicu protes di jalanan di Peru. 4 orang tewas ditabrak bus yang lepas kendali di pusat kota Moskow. Bus menabrak jalur pejalan kaki bawah tanah di mana warga Rusia masih beraktivitas normal karena Natal baru dirayakan pada 7 Januari sesuai tradisi Kristen Ortodoks.